Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Komar mau unboxing ya. Ini adalah satu paket Bridge Kamera Indonesia atau GoPro ya. Ini saya beli di Shopee untuk fasilitas ngevlog ya. Jadi fasilitas GoPro di sini kelebihannya adalah sudah ada stabilizernya. Dengan harga 1.398.000. Kita ada memory cardnya juga. Di sini dilengkapi dengan memory card 64 GB, baik karena untuk fasilitas penyimpanan memori pas kita melakukan syuting ya. Ada apa di dalamnya? Ini tersegel ya. Harganya 1.397.098 ya, sekian 98, hampir mau 1.400. Ini adalah aset saya modal untuk ngevlog. Jadi selama ini saya pakai kamera Vivo V9 untuk semua syuting-syuting dari video, dari 1.200 video yang sudah ditayangkan di channel YouTube-nya MyBiz channel Kang Komar, itu pakai kamera Vivo V9 dengan aplikasi pengeditan kita menggunakan Insort. Karena apa? Karena kekuatan dari handphone kami tidak bisa untuk mengambil aplikasi yang lain ya. Pertama kita pakai Power Director karena memorinya banyak, ditangguhkan. Pin Master juga saya melakukan itu tapi ditangguhkan karena keterbatasan memorinya Vivo terlalu banyak yang sudah terpakai. Jadi terutama di kontak ya, kalau di gambar foto-foto udah saya alihkan ke laptop ya. Jadi keterbatasan. Nah sekarang saya punya aset baru untuk hasil ngevlog nanti, itu menggunakan Bridge Kamera Indonesia. Ini udah 4K ya, kecepatan resolusinya lebih tinggi. Ini sudah ada stabilizer, jadi kalau tangan kita bergerak ke sana kemiri, kanan kiri, atas bawah, tetap posisi gambar stabil ya. Jadi kita kayak ini ya, kayak hajatan ini pakai lensa. Nah ini kita sudah siap, kita menggunakan guntingnya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kita harus memulai? Dari sini aja deh. Kita unboxing sahabat YouTuber. Karena salah satu untuk klaim nanti di garansi, kita harus ada videonya. Kalau nggak divideoin, klaim asuransinya tidak akan berlaku. Jadi harus di unboxing dan divideokan. Sebetulnya saya nggak mau gitu. Ini, ya udah kelihatan, udah nampak. Ini memorinya yang saya bilang. Ini memorinya merek Vigen. Oh ternyata bukan 64 sahabat YouTuber, cuma kita dikasih 16 GB ya, lumayan dah, bisa menyimpan beberapa video ya. Kita buka, kosong ya, kita lihat. Ada hadiahnya, t-shirt ya, ada hadiahnya baju ya, t-shirt. Kita buka bajunya, tahu aja nih buat lebaran, buat hari raya. Oh lumayan bajunya, Vivo 5 ya, Vivo 5.
di Indonesia. Mikro pai komoditi Indonesia. Dah ini bajunya udah don ya. Terima kasih. Kita buka yang intinya. Ini masih tersegel, jadi benar-benar barangnya utuh ya. Wow, ini sahabat YouTuber, kameranya luar biasa, original, Bri-Profit Brika. Jadi ada kemajuan Pak Komar ya, selama gabung di channel YouTube di sini. Dari 2020, Pan Komar di bulan Juni 2020 bergabung dengan YouTube hampir mau 3 tahun ya. Dengan subscriber sekarang udah alhamdulillah udah 3.000. Udah 3.300. Alhamdulillah barokallah. Ya perjuangan, sempat down juga, sempat mau berhenti karena jenuh ya, tapi disarani dari teman saya. Ini salah satu kameranya sahabat YouTuber, kameranya luar biasa kecil sekali. Luar biasa kemasannya itu loh, rapi sekali. Kita di dalamnya terdapat beberapa, ini ada mic-nya, ada mic, kita dapat mic ya untuk ngambil suara. Kemudian ini ada tambahan lensanya, pelindung kameranya. Kemudian ini dapat lagi, ini kabel antisnya, ada charger. Ini salah satu kabel chargernya. Ini baterai. Kemudian dapat lagi ini pengunci handle. Dapat pengunci handle lagi. Juga sama pengunci handle, banyak sekali sahabat YouTuber, banyak. Ini handle nya juga, ini handle, ini juga sama handle nya ini juga sama handle juga. Ini ada remote nya ya, ada remote-nya Bluetooth ya. Ini handle juga sama. Ini sarung ya, sarung untuk perekatnya ya, perekat untuk tali perekat pengaman untuk di motor atau di mana. Juga sama
ada labelnya. Ini untuk kain ya, untuk membersihkan lensa. Dan ini ada kartu garansi. Kita di garansi. Ini ada kartu garansinya. Di profile. Luar biasa, banyak sekali. Ini juga kartu servisnya, gratis servis ya. Jadi di videokan di sini nanti intinya biar nanti akan terjadi untuk perlindungan ya, dimana ada kerusakan ini dijamin akan di ganti dengan seutuhnya. Nah, ini kamera di sini, ini harus kita pasangkan. Nanti hasilnya mungkin nanti Pan Komar akan ngevlog ya, untuk kualitas dari hasil dari kejernihan HP ini, kamera Big Royce ini, Big Pro 5. Jadi akan hasilnya akan berbeda dengan syuting-syuting yang Pan Komar lakukan ya. Kemarin kita menggunakan kamera Vivo V9 dengan hasil yang sudah teman-teman lihat ya, dari sekian video yang Pan Komar lakukan. Ini ada termasuk sekarang nih, syuting ini adalah menggunakan kamera Vivo. Menggunakan kamera Vivo dengan hasilnya seperti ini. Nanti kita menggunakan ini, nanti akan terlihat hasilnya adakan perbedaan ya. Mungkin ini adalah satu rekomendasi ya buat rekan-rekan yang mau melakukan vlog seperti ini ya, untuk yang pemula ya, yang minim keuangan ya. Kalau bagus sih ya Canon ya, tapi kalau kita yang minim ini aja deh, harganya ini normalnya ini 2 juta karena diskon, jadi dibanderol 1,3. Nah, Pan Komar karena ada tambahan 97 nya adalah Vigen ya, memory card 16 GB, jadi 1,4 jadinya. Ini aslinya 2 juta lebih, karena diskon promo jadi 1,3, langsung saya ambil. Kenapa? Yang saya incar dari dulu ini, karena ini ada stabilizernya. Ada yang lebih murah yang 600, ada yang 300, 400 di Pro tuh ya, tapi saya nggak ambil. Kenapa? Uang tidak akan membohongi kualitas. Uang besar pasti kualitas akan baik. Maka dari itu saya ngambil yang harganya seperti ini. Waktu saya nabung dari beberapa bulan, saya mengidam-idamkan kamera digital ini ya, alhamdulillah terwujud ya. Alhamdulillah saya Pan Komar merekomendasikan dengan kamera ini ya. Nanti alhasilnya untuk semuanya yang insan muda, kresnawan dan teman-teman semuanya, nanti untuk mengambil view-view outdoor ya yang sudah dilakukan dengan kamera Vivo, nanti nextnya akan menggunakan kamera ini. Alhamdulillah ya, ada kemajuan ya, modal aset dah, aset ya. Kalau udah terjun di dunia YouTube ya, lakukan saja, lakukan terus. Kalau sudah terjun ya lakukan, lakukan, lakukan ya. Masalah hasil nggak hasil kita serahkan yang Maha Kuasa. Intinya YouTube itu adalah bukan untuk penghasilan. YouTube itu adalah ya, kalau mengharapkan penghasilan sih emang ada, tapi akan menyakitkan gitu. Lebih baik niatkan aja video kita disimpan di YouTube, dan suatu saat video kita tuh akan dikenang terus oleh orang lain. Jika itu bermanfaat, maka akan mengalir kepada diri kita gitu. Di mana kita sudah tidak ada, video kita akan mengalir gitu. Makanya saya tuh mencari video-video tuh yang bermakna gitu, yang ada artinya gitu. Dimana saya udah meninggal,
sudah tidak ada, ridho itu akan terus mengalir, ilmunya akan didapat. Nah, seperti itu. Baik, kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, yang ke-22 ya, di tanggal 13 April ya 2023. Saya Pan Komar undur diri, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang lebih menarik menggunakan kamera Big Profile ini ya. Mudah-mudahan bismillah ya, barokallah, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan memberikan yang tayangan yang lebih bermakna lagi, lebih baik lagi bersama channel YouTube-nya Fan Komar. Wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again. Bye bye.